bisa mengantar saya Isu Dato' Yusof kepada Syafiq dan juga tim saya. So bila dia orang datang tanpa paksa ni, itu benda priceless. It's not pasal cerita tu semata-mata. Ini dia orang datang sebab dia orang memang ikut. Dia orang tak panggil saya Zizan, panggil saya Sani. Meaning dia orang pun duduk dalam tempoh. Tapi untuk yang ketiga ni, saya rasa ini kejayaan luar biasa sebab dia orang boleh cakap macam ni tau. Majority, kalau aku duduk tempat Shanaz sebab aku tak tahu nak buat apa, family atau kerja. So meaning benda ni duduk dalam pada dia orang. Macam dia rasa pressure tak bila expectation orang makin lama makin tinggi. Let's say lah ada polis ego 4 tahun. Expectation orang makin lagi tinggi, pressure tak sebenarnya? Nak kata pressure tu, mesti ada pressure lah. Kalau tak ada pressure tu, kalau tak ada tekanan, kita takkan melompat kan. So, ini ujian untuk kita, industri kita ni, apa yang kita ada saja, dengan bajet yang kita ada sana. Tetapi kita ada kekuatan yang limitless, which is on the idea. So idea ni kita boleh pergi mana saja. So idea ni yang buat kita jadi hebat Malaysia ni kan. So pada saya, saya suka dengan benda-benda tekanan. Dan saya pun terfikir-fikir juga lepas ni, lepas polis ibu, kalau nak buat movie yang lain pun, apa yang kena saya create, apa yang perlu saya buat, idea apa lagi kan. Lakonan saya juga, lakonan macam mana lagi. Begitu juga dengan lawak, orang nak tengok saya punya kemampuan kelakar apa lagi. Sebab alhamdulillah, buat masa ni apa yang saya buat, saya happy sebab dia jadi trendsetter. Which is, saya buat tu dia jadi trending. Saya buat ni untuk kepuasan sebab dia orang beli tiket. So, pembelian ni harus dibalas dengan kepuasan. So pada saya, orang nampak apa yang saya buat, orang suka dan orang tidak menyampah, itu satu kepuasan luar biasa. Dan orang keluar dan repeat, itu lagi achievement. Kalau kita tengok macam bila konten tu kan sampai 10-11 kan. Kalau lah Polis Ibu ni sampai banyak Liza masih nak lagi tak lah. Oh, saya lagi. Polis Ibu ni antara filem kesayangan saya. Start daripada arahan Gas Buat ke Sertian Doyle dan juga Andre Sertian dan Shopping. Menghasilkan tu ada satu pengalaman juga. Screen sebenarnya. Kita orang train. Sebab tu kita orang macam gaya ni macam family. Kita orang train day by day. Untuk Polis Ibu dua dan tiga, kita orang rasa berulang kali setahun pun sampai ke waktu show. So, kalau Polis Ibu satu ni membuatkan orang nampak, kita boleh berlakon eh. Sedangkan itu cerita-cerita saya. Orang tak tahu yang memang sebelum saya masuk dalam industri ni, saya dulu belajar dan juga kerja teater dekat tengah. So, ruang je tak ada. Tapi Polis Ibu ni buka ruang saya untuk saya tunjukkan satu satu benda yang orang tak terfikir. Macam orang tengok sama bakar dia on stage ke mana-mana telefon atau drama kan. Tapi orang tak pernah tengok saya berlakon. So Polis Ibu yang buat saya buat orang buka mata ini. Saya boleh berlakon ke? Sebenarnya memang saya boleh. Dan bila jadi begitu dan saya lagi sayang, sebab tu kalau dengan Polis Ibu saya akan mengalah. Apa Polis Ibu nak, saya kena buat kan. Dan saya sayang kalau tak sani, saya suka. Dan hari ni kalau diberi time untuk itu pun, saya tak ambil jangka masa yang lama untuk memahami buat tak sani. Dan dalam